I'd like to stay in love with you all summer and after fall. I'll keep you warm through the winter. Ooh, 'cause I've noticed one thing, this ain't no summer play. I like to ride my bicycle with you on a handlebar. You laugh and run away. Do I? And I chase you through the meadow. Do I? Do I? Without you, I die. Just never say goodbye. Oh, Maureen, you bring the spring, the summer, fall, oh, blue and Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang pada perayaan Ekaristi dan Sakramen Perkawinan Eri Saliman dan Livia Kristiana di Gereja Santa Teresia. Adalah suatu anugerah yang membahagiakan di saat dua insan saling dipertemukan, didekatkan dan pada akhirnya dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan yang kudus. Hari ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dan memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Andang Binawan SJ. Sebelum acara ini dimulai, kami mohon agar segala alat bentuk alat komunikasi dinonaktifkan. Marilah kita berdiri untuk memulai upacara perkawinan ini. Come with me and we will.
Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih, khususnya Eri dan Livia, selamat datang di Gereja Santa Teresia ini. Kita bersama, sungguh bergembira bersama mereka yang ingin saling menjanjikan cinta dan kehidupan di hadapan Tuhan. Romo Andang Binawan SJ yang kami hormati, kami berdua hendak memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar Romo berkenan meresmikan dan mengukuhkan perkawinan kami menurut tata cara Gereja Katolik, serta memohonkan berkat Tuhan bagi kami. Atas kesediaan Romo, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan kalian untuk bersama-sama di dalam gereja ini kita menghadapkan diri pada Tuhan dan memohon berkat bagi kalian. Maka, semoga dengan air suci ini kalian berdua dan saudara sekalian semuanya diberkati oleh Tuhan, diterangi oleh sinarnya, dilimpai oleh rahmat-Nya dan disucikan di dalam Roh Kudus, agar dengan hati suci kita layak merayakan sakramen pernikahan kudus ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama membuka hati kita pada Tuhan agar rahmat cinta, kekuatan dan terang-Nya sungguh bersinar pada kita, khususnya bagi Eri dan Livia. Maka mari kita bersama membuka rangkaian doa kita pada siang hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi selamat datang di gereja ini, juga selamat datang secara virtual bagi saudara-saudara yang bukan hanya menyaksikan dari rumah, tetapi juga mau mendoakan mereka. Saya katakan mau mendoakan karena pada dasarnya upacara ini adalah sebuah doa. Bagaimana kita bersama-sama menghadapkan hati pada Tuhan, terutama bagi Livia dan Eri, agar apa yang nanti mereka janjikan, dan itulah puncak dari rangkaian doa kita hari ini, dapat sungguh-sungguh dilaksanakan di dalam hidup mereka, supaya dapat menjadi berkat bagi mereka, bagi keluarganya, dan juga bagi kita semua. Bahwa Allah adalah Bapa yang menyatukan kita dimanapun kita berada, itulah keyakinan kita. Maka supaya terang, bimbingan, dan kekuatannya semakin dapat kita rasakan, mari kita bersama menyatakan ketidakpantasan kita di hadapan Tuhan. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun Eri dan Livia dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan mulia mereka yang melandasi janji untuk saling mengikatkan dan mengikrarkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata
yang kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita dengarkan bacaan dari Kitab Suci. Pembacaan diambil dari Kitab Tobit. Ketika Tobias dan Sara berdua sahaja di dalam bilik yang terkunci, Tobias bangkit dari tempat tidur dan berkata kepada istrinya, "Bangunlah kekasihku, mari kita berdoa memohon belas kasihan dan perlindungan Tuhan." Maka bangunlah Sara dan mereka bersama-sama berdoa memohon perlindungan Allah. Tobias berdoa begini, "Terpujilah Engkau ya Allah leluhur kami. Semoga nama-Mu dipuji selama-lamanya oleh segala ciptaan-Mu di surga dan di bumi. Engkau telah menciptakan Adam. Kau beri kepadanya Hawa menjadi istrinya untuk menolong dan menopang dia. Mereka menjadi nenek moyang umat manusia. Engkau berkata, tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bukan karena nafsu birahi, melainkan dengan hati yang benar. Sudilah kiranya mengasihi kami berdua, supaya kami tetap bersatu sehingga tua." Mereka serentak berkata, "Amin, amin." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Light unto my feet and the light unto my
Mari kita berdiri untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara terkasih, khususnya Eri dan Livia, ketika tadi dikatakan di dalam doa pembukaan bahwa kalian minta didoakan di dalam perjalanan saling mengasihi, apa sih artinya perjalanan? Perjalanan adalah sebuah proses. Perjalanan adalah sebuah dinamika. Dengan kata lain, ketika dikatakan perjalanan saling mengasihi, maka mengasihi itu adalah cita-citanya. Apakah berarti bahwa hari ini mereka sudah belum saling mengasihi? Belum. Tetapi yes, love each other. Tetapi masih di dalam kategori cinta. Apa bedanya cinta dan kasih? Disinilah dikatakan di dalam Injil dengan sangat jelas. Yaitu ketika tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kasih. Dalam bahasa Yunani disebut agape. Cinta adalah ketika nanti Eric menjanjikan diri, memberikan hidupnya untuk Livia dan Livia memberikan hidupnya untuk Eric. Tetapi kita tahu bahwa Eric menjanjikan diri untuk Livia karena Livia masih cantik, masih segar, masih sehat. Sebaliknya pula, Livia berjanji memberikan diri pada Eri, karena Eri masih ganteng, masih sehat, masih kuat. Dengan kata lain, bahwa fokus cinta masih pada dua orang. Masih ada harapan bahwa aku akan mendapatkan. Tetapi kasih adalah sesuatu yang sangat tinggi. Yaitu ketika tidak lagi punya pamrih, tidak lagi punya maksud. Eri memberikan diri sungguh-sungguh kepada Livia tanpa pernah punya maksud untuk mendapatkan imbalannya. Sebaliknya pula, Livia memberikan diri pada Eri dan juga nanti pada anak-anak yang dilahirkan. Mau punya anak kan ya? Eri mempunyai anak berapa? 4. Livia punya anak berapa? 2. Jadi 2 + 4 = 6 ya. Oke. Memberikan diri itu kata kunci pada kasih dan tanpa pamrih. Maka kalau hari ini sekali lagi nanti mereka menjanjikan masih punya harapan, maka prosesnya adalah cinta menuju kasih. Perjalanan adalah sebuah proses menuju sana. Itulah yang nanti dikatakan oleh Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Mengapa saya berkali-kali mengatakan
dikehendaki Tuhan karena mereka memilih lagu Thy Word sebagai lagu antar bacaan. Jadi itulah yang nanti menjadi panduan. Maka pada dasarnya dalam sebuah dinamika perkawinan seperti itu, tanpa perlu harus lebih panjang lagi, saya biasanya memberikan beberapa warning supaya perjalanannya sungguh-sungguh mencapai tujuan. Warning pertama sebenarnya sudah saya sebut, yaitu ketika tadi mereka memilih lagu Thy Word, maka mereka mau melibatkan Tuhan di dalam hidup mereka. Juga bukan hanya karena mereka berjanji di depan altar Tuhan, tetapi memang di dalam hati mereka, mereka ingin supaya sabda Tuhan sungguh membimbing mereka. Itulah GPS-nya. Supaya dengan demikian mereka dapat sampai kepada tujuan. Maka tentunya sederhana sekali warning-nya. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan kehidupan iman. Karena di sanalah kalian akan menuju kepada kasih yang sejati. Couples who pray together, stay together. Itu yang suka saya katakan sebagai warning pertama. Warning kedua sebenarnya sudah dikatakan di dalam bacaan kedua. Yaitu ketika mereka memilih bacaan pertama dari Tobit. Ketika tadi dikatakan di bagian tengah atau bagian akhir bahwa mereka menjadikan penolong yang sepadan. Apa artinya penolong yang sepadan? Penolong yang sepadan adalah bahwa laki-laki dan perempuan di dalam pemahaman kita sebagai orang Kristiani adalah sepadan, equal, setara. Maka sebenarnya di dalam hidup perkawinan diharapkan dua-duanya selalu berkomunikasi dengan baik, saling menghargai. Nah sebenarnya warningnya dalam hal ini juga sangat sederhana. Jangan hanya mendengar pasangan, tapi mendengarkan. Kata mendengarkan, tentu saja kita tahu dalam bahasa Inggris, to hear and to listen is different things. Maka to listen one another itu adalah salah satu cara bagaimana kita menghargai yang lain sebagai penolong. Jadi warning kedua adalah jangan pernah hanya mendengar, tapi mendengarkan. Yang ketiga adalah ketika dikatakan penolong. Penolong itu apa sih? Yes, betul. Bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Penolong berarti saling melengkapi. Eri mempunyai kelemahan yang dilengkapi oleh kelebihan Livia, dan sebaliknya Livia mempunyai kelemahan yang dilengkapi oleh Eri. Itu tidak salah. Tetapi penolong itu juga berarti tidak hanya kelebihan masing-masing. Saya selalu melihat bahwa penolong itu juga dilakukan atau terjadi ketika Eri akan menghadapi kelemahan Livia dan Livia akan menghadapi kelemahan Eri. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada, ibu-ibu pasti setuju, tidak ada suami yang sempurna. Bapak-bapak juga setuju, tidak ada istri yang sempurna. Demikian juga nanti tidak akan ada orang tua, kita tahu tidak ada orang tua yang sempurna, maka juga tidak ada mertua yang sempurna. Tetapi apa yang dimaksud menjadi penolong adalah ketika kita menghadapi kelemahan itu sebagai cara Tuhan untuk mendewasakan dan membuat kita makin sempurna, membuat kita makin bijaksana, makin sungguh bertumbuh di dalam kasih. Ingat, kasih adalah memberi tanpa mengharap kembali, tanpa pamrih. Maka sebenarnya warningnya juga sangat sederhana. Yaitu bahwa nanti di dalam hidup ini ada dua warning tambahan terkait dengan penolong. Yang pertama adalah karena penolong ada di dalam kelemahan juga, jangan lihat kelemahan pasangan. Eri jangan melihat kelemahan Livia, Livia jangan melihat kelemahan Eri sebagai beban, apalagi hukuman Tuhan. Tapi lihatlah sebagai rahmat terselubung yang menolong kalian menjadi lebih sempurna. Maka terakhir,
ketika kasih adalah seperti tadi saya katakan memberi, yang selalu saya katakan kepada pasangan-pasangan adalah nanti kalau anniversary 1, 2, 3, 5, 10, 15, syukur-syukur ke anniversary ke-75, nanti saya siap mimpin misa lagi kalau anniversary ke-75. Jangan pernah bertanya, aku dapat apa dari suamiku? Jangan pernah bertanya, aku dapat apa dari istriku? Tapi bertanyalah, sebagai perkawinan di dalam Tuhan, aku sudah memberi apa pada suamiku? Aku sudah memberi apa pada istriku? Maka empat warning ini saya harap setidak-tidaknya menjadi GPS, menjadi rambu-rambu supaya perjalanan kalian sungguh mencapai apa yang kalian cita-citakan, yaitu kasih, dan di sanalah ada sukacita penuh seperti dikatakan di dalam Injil. Maka tanpa perlu lebih panjang lagi, Eri dan Livia, selamat jalan, selamat tanda petik berjuang, karena tidak gampang, tetapi kita percaya Tuhan selalu beserta kita. Tuhan memberkati. Amin. Dan saudara terkasih, kita akan lanjut dengan apa yang kita tunggu-tunggu, yaitu janji cinta dan kehidupan Eri dan Livia, yang satu bagi yang lain. Maka saya persilahkan Eri dan Livia berdiri, kedua saksi berdiri di kiri kanan mereka. Sebelum kalian saling menjanjikan diri, dan itulah yang nanti akan disebut sakramen, Eri menjadi tanda kasih Tuhan bagi Livia dan Livia menjadi tanda kasih Tuhan bagi Eri, maka saya ingin bertanya lebih dahulu untuk meyakinkan bahwa kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas saling mencintai dan memilih untuk saling memberikan diri. Eri dan Livia, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, ya kami bersungguh hati. Selama menjalankan perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Baiklah, itulah janji mereka. Maka sekarang saya undang kalian letakkan bukunya. Kamu berikan mic kepada saksi untuk dipegangi. Saksi silakan pegang mic. Kalian berhadapan-hadapan, kalian berpegang tangan, dua-duanya. Yes. Gak usah grogi, ada contekan di kiri. Tetapi sebaiknya tanpa contekan, supaya keluar dari hati. Sekarang lihatlah, tataplah lebih dahulu satu sama lain, tukar senyum lebih dahulu. Dan Eri, ungkapkanlah janjimu pada Livia. Janji saya mau ngomong. Sebelum mengucapkan janji, saya mau mengungkapkan apa yang saya rasakan ke Livia dari awal ketemu dia. Mic-nya didekatkan sedikit. Yes. Ya. Oke. Okay. Ya. Ya, saya orang yang paling keras gitu ya. Saya very stubborn. I don't listen to anyone. Banyak orang yang mau mengubah saya gitu kan, jadi lebih baik gitu. Tapi gak ada yang berhasil. Livia beda. Dia cuma tunjukin kasihnya ke saya. Dia gak pernah berusaha merubah saya atau apapun itu. Dia bisa lihat yang terbaik dari saya. Dan saya jadi orang yang lebih baik. Ya.
Now feel better. Okay, good. So, oleh karena itu saya mau mengungkapkan janji pernikahan saya untuk Livia di hadapan Tuhan, di hadapan Romo, di hadapan umat sekalian. Saya Aris Haliman menerima Livia menjadi istri saya. Saya akan selalu setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sakit dan sehat. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik yang Tuhan titipkan untuk saya dan Livia. Saya juga akan selalu melindungi, menghormati dan menyayangi Livia sampai maut memisahkan kita. Demikian dari saya di hadapan Allah. Oke, silakan Livia, ungkapkanlah janjimu pada Eri. Karena Eri memberikan beberapa patah kata, saya sedikit doang. Saya cuma mau bilang mungkin banyak yang tahu perjalanan kita untuk sampai di titik ini tuh panjang dan susah karena kita terpisah benua juga. Dan aku cuma mau bilang akhirnya ya kita hari ini tuh datang juga. And thank you for never giving up on me and on us. Dan hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan Romo, para saksi dan juga umat sekalian, saya Livia Kristiana dengan saya Livia Kristiana memilih engkau Eri Saliman sebagai suami saya. Saya berjanji akan setia kepadamu di waktu suka dan duka, di waktu untung dan malang, di saat sehat maupun sakit. Saya berjanji akan membesarkan anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada kita dengan penuh kasih dan pengorbanan. Saya juga berjanji akan mencintai dan menghormati kamu sampai maut memisahkan kita. Demikianlah janji saya di hadapan Tuhan. Itulah janji mereka, Eri pada Livia dan Livia pada Eri. Maka atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, juga yang di rumah, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Maka apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saksi, saya persilakan duduk kembali. Livia dan Eri, silakan berlutut. Kita akan bersama-sama memohon berkat Tuhan secara khusus bagi mereka berdua. Kita bersama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Allah, sumber kasih yang sejati, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan segala kekuatan kuasamu. Engkau menciptakan manusia menurut citramu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Engkau teguhkan tidak boleh diceraikan. Engkau menetapkan mereka agar mereka menjadi suami istri, bersatu lahir dan batin, sehati sejiwa, melaksanakan tugasnya di tengah masyarakat. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, Livia, agar rahmat dan damai tinggal di dalam hatinya. Semoga ia memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, menciptakan suasana akrab dalam rumah tangganya, dan menghias diri dengan keramahan dan sopan santun. Pandanglah dengan rela mempelai pria ini, Eri, agar kasih setiamu selalu menerangi hatinya. Semoga ia memenuhi tugasnya sebagai suami dan ayah, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, baik terhadap istri, anak-anaknya, maupun bagi gereja dan masyarakat. Dan kami mohon kepadamu, ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintahmu. Semoga mereka tetap bersatu sebagai suami istri, terpandang karena peri kehidupan yang baik dan berjasa untuk sesama di dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan yang baik, serta menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya kelak. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya dengan gembira kelak turut mengambil bagian dalam perjamuan surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Livia, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terkasih, terimalah salib, kitab suci, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup kalian. Semoga dengan memandang salibnya, kalian diingatkan pada cinta Tuhan. Dengan membaca sabdanya, kalian diteguhkan. Dan dengan doa dari Bunda Maria, kalian diantar pada putranya Yesus Kristus. Terima kasih Papi dan Mami, pesan kalian akan selalu kami ingat. Saudara terkasih, bersama orang tua mereka yang baru saja memberikan bekal rohani kepada mereka, mari kita sertai perjalanan cinta menuju kasih dari Livia dan Eri, Eri dan Livia dengan doa-doa kita bersama. Karena Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Eri dan Livia, maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita pada siang hari ini.
Bapa sumber cinta sejati, kami berdoa untuk Eri dan Livia. Semoga mereka mampu menghayati makna dan hidup pernikahan dalam cinta kasih dan kedamaian, sehingga rahmat dan kebaikan-Mu selalu bersinar dalam rumah tangga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, lindungilah kedua mempelai ini dari godaan dan bahaya. Limpahilah rahmat dan berkat-Mu sehingga mereka dapat hidup berdasarkan kasih-Mu dan mampu menjadi teladan bagi anak-anak yang akan Kau percayakan kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kedua orang tua dari kedua mempelai yang telah melahirkan, membesarkan, serta mengasihi mereka. Berikanlah mereka umur yang panjang, kesehatan, dan kebahagiaan, sehingga kedua orang tua mereka dapat turut menikmati kebahagiaan kedua mempelai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, karena kasih-Mu, Engkau telah mempersatukan kedua mempelai di dalam sakramen suci ini. Semoga kedua mempelai baru ini tetap Kau pelihara di dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka saling mencintai dalam kasih sejati, mampu membangun rumah tangga yang sungguh bahagia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Eri dan Livia silakan duduk, kita lanjutkan dengan persembahan. Dan berdoalah saudara-saudara supaya persembahan kita ini dapat diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengantar kelangsungannya dengan bijaksana, yang kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdiri. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan pantas. Sungguh layak dan pantas ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahinya martabat yang luhur, yakni persatuan mesra kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta, Engkau memanggil dia untuk mengamalkan cinta, dan Engkau mengundang dia untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Dengan demikian, misteri pernikahan suci menandakan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani. Demi Kristus pengantara kami, maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk atau berlutut.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat paroki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi-Mu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi-Mu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Suario, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu ini, Eri dan Livia, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawat dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari kita bersama berdiri, kita satukan doa dan harapan kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Dia akan menambahku dalam hati raja.
Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh bumi. Bukalah hati setiap orang, supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah keluarga dan masyarakat kami, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Maka semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Salam damai untuk Anda semua. Silakan duduk. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dan inilah saudara terkasih, Anak Domba Allah yang telah datang mengasihi dan mengampuni kita, supaya kita pun dapat saling mengasihi dan mengampuni, mewartakan kasih dan pengampunan pada keluarga, sesama dan dunia, dan kelak dipersatukan pula dalam perjamuan kasih dan pengampunan abadi di surga. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan kasih-Nya itu. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Umat yang diperkenankan menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima sakramen komuni pertama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah berkenan menyatukan Eri dan Livia di dalam ikatan pernikahan kudus. Kami pun bersyukur atas santapan rohani dan putramu sendiri yang telah datang menyertai kami sebagai kekuatan agar dapat
kami dapat hidup sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu di dalam panggilan kami menjadi berkat yang satu bagi yang lain. Maka sudilah kiranya Engkau tetap menyertai kedua mempelai ini, mendampingi gerak langkah hidup mereka, agar segala sesuatu yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Saudara terkasih, kita sampai di penghujung dari rangkaian doa kita pada siang hari ini. Kita akan mohon berkat Tuhan bagi kita semua, juga yang di rumah tentunya. Lalu mereka akan berdua mohon restu Bunda Maria, dan baru kemudian beberapa acara seperti penandatanganan berkas perkawinan, ucapan terima kasih, dan kemudian foto bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Silakan berdiri. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kita semua, khususnya Eri dan Livia, di dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah kalian. Amin. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kerabat, dan hidup damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah di dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Maka semoga kita sekalian dalam upaya bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia, senantiasa dilindungi dan dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen perkawinan Eri dan Livia sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi untuk memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Dan sekarang saatnya kedua mempelai saja berdua mohon restu Bunda Maria. Tetapi seperti pengantin yang lain, saya ingin memberikan kenang-kenangan dengan mengambil foto dari sini. Bunganya tolong diberikan lagi kepada pengantin supaya bisa dipegang. Iya. Silakan semua tersenyum, kamu gandeng suamimu dengan semesra mungkin. Yes. Satu, dua, empat. Oke. Sekarang Eri, kamu cium istrimu semesra mungkin. Kita berkati mereka dengan mengeluarkan tangan ke atas. Bibir juga boleh. Tidak dilarang. Silakan, semesra mungkin. Satu, dua, empat. Oke, sah sudah. Silakan mohon restu Bunda Maria. Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup pernikahan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu Tuhan kami Yesus Kristus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pada Tuhan atas semua kasih anugerah yang dilimpahkan pada hari yang indah ini. Dengan rendah hati, perkenankan kami berdua menyampaikan terima kasih yang tulus khususnya kepada yang terhormat, Romo Andang Binawan SJ, yang telah berkenan memberkati perkawinan kami, orang tua kami tercinta, yang telah dengan penuh kasih mendampingi, merawat, dan membesarkan kami, Koregi Susanto dan Cileona Karnali, yang telah bersedia menjadi saksi dalam pemberkatan perkawinan kami. Para petugas liturgi, Voice of Great Moment Choir, tim live streaming foto dan video, juga kepada keluarga, saudara, teman, dan para hadirin yang kami kasihi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Atas semua ungkapan kasih yang telah diberikan, baik kehadiran di gereja maupun via YouTube secara virtual, atas doa dan bantuan yang tulus kepada kami, menjadikan hari ini sungguh hari yang penuh anugerah bagi kami berdua. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih senantiasa menganugerahkan rahmat-Nya dan memberikan berkat yang berlimpah. Umat dimohon untuk tetap menunggu di kursi sementara akan dilaksanakan beberapa sesi foto. Foto pertama adalah Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di sini, untuk Romo Andang juga yang sudah memimpin kebaktian hari ini. Terima kasih untuk orang tua kita juga yang sudah hadir di sini, menemani saya dan menemani Livia, memberkati pernikahan kami juga. Untuk saksi-saksi juga yang telah hadir, terima kasih. Untuk Onel yang menjadi lektor, terima kasih sudah datang hari ini. Dan juga teman-teman yang sudah bantuin kita dari pagi. Dan yang virtual semuanya di YouTube, terima kasih sudah mengikuti acara kebaktian hari ini. Terima kasih. Thank you. Thank you.
lover and friend, keeper of all those things I hold dear. I see you before me, and my heart is filled with joy for everything that has brought me here. I have tomorrow to look forward to, for God has given me to have and to hold. Cherish and honor to love and call my very own, to share all I am with body, heart and soul. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berpindah ke keluarga dari Livia. Saya mengundang dengan hormat papa mama dari Livia untuk bisa maju ke depan. Semua kita fokuskan sejenak. Ya, yes, saya mengundang juga saudara kandung dari Livia. Niko, boleh silakan maju ke depan. Sehabis ini saya mengundang dengan hormat keluarga besar dari Livia. Tunggu sebentar, Om Tante, keluarga besar dari Livia. Saya mengundang, boleh silakan maju ke depan. Seluruh keluarga besar dari Livia. Ya, silakan. Oke, terima kasih kepada seluruh keluarga besar dari Livia. Kita teman-teman dulu. I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one that my life had found it. Missing peace. So as long as I live, I love. Sehabis ini basement and bridesmaid dimohon untuk bersiap-siap. Silakan basement and bridesmaid, boleh silakan maju ke depan. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white.
is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you, you look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. Saya meminta bantuan dari Bapak Ibu semuanya untuk berdiri di samping dari bangku. Tunggu sebentar, Bapak. Oke, kita mulai. Siap? Tunggu sebentar. Oke, kita mulai. Bapak Ibu semuanya bersiap-siap. Om, sorry yang megang handphone boleh sejenak, boleh diturunkan dulu. Kita video dulu. Lihat ke 3, 2, 1, silakan jalan. Kis, boleh sana. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kedua mempelai telah menyiapkan konsumsi yang bisa Bapak Ibu ambil di pintu utama. Dan dimohon bagi yang sudah boleh silakan meninggalkan gereja karena sesaat lagi akan ada kebaktian berikutnya. Terima kasih. Ya, sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih hadirannya. Kedua mempelai telah menyiapkan konsumsi yang dapat Bapak Ibu ambil di pintu utama. Bagi yang sudah berfoto dengan kedua mempelai dimohon untuk segera
meninggalkan gereja karena sesaat lagi masih ada kebaktian berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. I'd like to stay in love with you all summer and after fall. I'll keep you warm through the winter. Ooh, 'cause I've noticed one thing, this ain't no summer fling. I like to ride my bicycle with you on a handlebar. You laugh and run away.